Halo, jumpa lagi dengan Supam. Saya lagi beres-beres pekarangan ini, lagi bakar sampah. Apinya baru hidup. Terus saya mau petik ini, petik cabai rawit. Nah, ini pohon cabai rawit saya. Kecil pohonnya, tapi buahnya lumayan. Ini panen yang keduanya. Kemarin sudah panen. Ada yang jatuh. Sudah matang-matang nih, teman-teman. Tuh. Mantap kan? Cabai rawit setan. Pedes banget ini. Cocok untuk nyambel terasi. Oke, kita langsung petik ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Nih, seperti ini. Pedes banget ini, teman-teman. Petik ini ya. Cabai rawit setan. Buahnya lumayan besar ini. Ini kan apa namanya, dulu pohonnya sudah patah, jadi ini tunasnya ya. Saya ambil aja, sudah hampir mati kayak pohonnya nih, sudah tua. Ini sisa-sisa aja sebenarnya. Yang mentahnya saya ambil juga. Nah, lumayan kan? Masih ada beberapa lagi. Pokoknya kita habiskan semuanya. Sama yang mentah-mentahnya. Sayang. Daripada busuk nanti kena musim hujan. Oke, sebiji lagi. Nah, ini sudah jatuh. Terlalu matang jadi jatuh. Daunnya ikut-ikutan ini. Lumayan teman-teman, pohon sekecil ini sudah dapat segini, bisa untuk sekali nyambel ini. Mantap. Terus di sini ada tanaman kangkung yang baru tumbuh nih. Ini kangkung darat, saya tanam di polybag, berumur beberapa hari. Terus di sini ada kacang panjang. Nih, 3 batang yang tumbuh. Padahal kemarin saya tanam beberapa polybag, yang tumbuh cuma 3. Ini ada kangkung lagi. Terus di sini ada cabai lagi. Cabai rawit hijau, tapi yang ini beda dengan yang tadi. Yang tadi kan cabai rawit setan. Ini rawit hijau. Sudah berbuah juga nih. Pohonnya masih kecil dalam polybag ya. Tuh. Ini lumayan pedas juga ini, teman-teman, dan yang dipakai untuk makan gorengan seringnya yang kayak gini nih. Mantap pokoknya. Oke, tapi kita panennya cukup panen yang cabai setannya aja. Karena ini masih terlalu muda. Cuman ini agak besar sedikit. Yang lainnya masih muda-muda nih. Paling seminggu lagi baru kita panen lagi yang ini. Inilah suasananya, teman-teman. Itu lemon saya sudah hampir berbuah juga ini. Coba kita cek, jangan-jangan ada buahnya. Biasanya kan kalau ada buahnya itu di ujung keluar bunga gitu. Belum ada ya. Paling sebentar lagi ini berbunga. Jeruk lemon yang pohon utamanya sudah mati. Ini ada rimbang. Rimbang banyak buahnya. Tapi kebetulan saya belum mau nyayur rimbang, jadi nggak usah dipanen. Nah, ini bagus banget ini vitamin A nya rimbang. Oke, hasilnya teman-teman, hasil panen cabai rawit setan. Asapnya. Ini di hari Minggu ya teman-teman, jadi saya sempatkan panen cabai pagi-pagi ini karena mau olahraga udah kesiangan. Jadi panen cabai aja. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.